Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait lubang hitam yang terdekat dari bumi, yang diberi nama Gaia BH1. Nah, kepengen tahu kan lubang hitam ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Lubang hitam yang merupakan air hidup sebuah bintang bernama Gaia BH1 ditemukan astronom di arah rasi Ophiuchus pada jarak 1560 tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam bermassa sekitar 10 kali massa matahari itu merupakan bagian dari bintang ganda dengan pasangannya berupa bintang seukuran dan setipe dengan matahari. Temuan lubang hitam itu terkonfirmasi oleh studi lain sehingga Gaia BH1 ditetapkan sebagai lubang hitam terdekat dari bumi. Sebagai gambaran, yang bintang terdekat di luar tata surya yaitu bintang Proxima Centauri adalah 4,2 tahun cahaya dan berjarak matahari ke pusat galaksi Bima Sakti mencapai 27.000 tahun cahaya. Lubang hitam itu berada dalam sistem biner yang anggota lainnya ada bintang mirip matahari. Bintang ke lubang hitam Gaia BH1 ini berjarak mirip bumi ke matahari. Hal ini membuat Gaia BH1 ini sangat istimewa. Meski relatif dekat jaraknya dari bumi, mendeteksi lubang hitam bukan perkara mudah. Selain massanya relatif kecil, lubang hitam juga tidak memancarkan cahaya. Selama ini, keberadaan lubang hitam bintang umumnya dideteksi dengan sistem bintang ganda pemancar sinar X. Dalam sistem bintang ganda pemancar sinar X itu, materi bintang pasangan ditarik oleh lubang hitam. Debu dan gas yang ditarik itu akan membentuk cakram dan piringan ekresi di sekeliling lubang hitam sebelum materi tersebut akhirnya jatuh ke lubang hitam. Debu dan gas itu akan berputar sangat cepat hingga memancarkan sinar X yang bisa dideteksi oleh teleskop tertentu.